Selamat malam teman-teman semua. Malam atau sore ya, kita mau buka puasa. Kami sebagai MC, nama saya Nasifa dari HPL Epic juga dan Perindo juga. Kami dua mbak ya, organisasi sebab. Oke, untuk saya membawa susunan acara. Ya, minta maaf karena kalian keterlambatan kalian juga. Kalian dia ada di sana juga nggak mau keluar. Ya, sebetulnya susunan acara dimulai 4.30. Terus kami akan panggilkan ketua atau perwakilan dari HPL Epic. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Tia, pada juga yang terhormat Mbak Mary selaku mantan Presiden HPL Epic. Oh, berani di situ. Selamat sore, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa berkumpul bersama dalam acara buka bersama dalam keadaan yang bahagia, sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Amin. Saya menghimbau kepada teman-teman semua yang di sini ya, apapun keadaan kita, kita harus tetap semangat karena kegagalan itu suatu keberhasilan yang tertunda, kesuksesan yang tertunda. Jadi dengan demikian kalian harus tetap semangat, tetap gigih, kuat dan sabar dalam menghadapi segala cobaan. Untuk masa depan kalian pasti akan mendapat yang lebih baik dari yang kemarin ini. Jangan putus asa, apalagi di momentum Ramadan ini, semoga kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini, karena di bulan Ramadan ini, bulan yang suci, penuh berkah, penuh rahmat, insya Allah pahala kita juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan suatu tindakan yang baik didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa saya enggak akan banyak bicara ya. Di sini saya mewakili Ketua HPL Epic dan juga Esko HPL Epic. Apabila ada kesalahan dan kesilapan, kurang-kurangnya, maaf yang disampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyambutan selanjutnya kami persilakan dari Ketua PMUT atau perwakilan, dipersilakan kasih sambutan. Yang misalkan masih belum pasti mau
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyambutan yang ketiga, kami persilakan dari Ibu Ketua Koordinator Perindo, Ibu Tia. Persilakan. Selamat sore semuanya. Sore. Maaf ya, sore-sore muncul di sini. Perkenalkan nama saya Tia. Kebetulan saya koordinator luar negeri untuk Perindo. Perindo itu organisasi masyarakat yang baru di Indonesia yang didirikan oleh Pak Haritanu. Namanya Persatuan Indonesia, disingkat jadi Perindo. Tahu nggak Pak Haritanu siapa? Nggak tahu. Itu loh yang punya RCTI. Direkturnya RCTI. Yang punya RCTI, oke. RCTI, oke. Nah, kemudian Pak Haritanu baru mendeklarasikan dirinya untuk mencalonkan diri jadi RI 2 bersama Pak Wiranto. Tapi kita nggak ngomongin politik pada hari ini, kita bicara tentang kebersamaan kita. Saya senang sekali bisa ada di sini. Nah, saya mau memperkenalkan teman-teman saya yang hadir. Pertama, saya kebetulan koordinator luar negeri. Dan Singapura sendiri memiliki ketua. Ketuanya adalah Ibu Ivana Taro. Belum Ibu. Mbak Ivana Taro. Silakan berdiri. Terima kasih. Ivana Taro ini S2 legal. Hukum. Jadi kalau yang punya masalah mau konsultasi, boleh Mbak Ivana ya. Sebisa mungkin saya bantu. Sorry. Kopi ya. Sudah jalan-jalan. Nah, kemudian ketuanya ada sekretaris, ya. Sekretarisnya adalah Ayu Rafi. Kingkong. Sekretarisnya maju? Oh, nggak kelihatan. Kerjanya nggak kelihatan. Sekretarisnya Sri Subekti Rahayu. Kemudian bendahara kami juga datang, Ibu Susili. Untuk bendaharanya Mbak Tini. Lagi berdiri Mbak Tini. Organisasi dan keanggotaan, jadi kalau yang mau jadi anggota menghubungi Mbak Nasifa. Wakil Ketua 2 bidang ideologi dan kader adalah Mbak Suami Wulandari. Belum datang. Belum datang hari ini. Silakan. Wakil Ketua 3 bidang sosial, Mbak Susanti Patik. Ibu Susanti Patik ada di Bali hari ini, jadi silakan hadir. Nah, Wakil Ketua 4 bidang penelitian dan pengembangan, ini yang suka meneliti-meneliti. Gak lain gak bukan itu Mbak Sandia. Kemudian Wakil Ketua bidang 5 bidang komunikasi, Mbak Sumaya Maya. Kita juga kebetulan ada yang belum berhalangan hadir, itu di bidang hukum, Antoni. Antoni itu mahasiswa di NUS bidang hukum. Mungkin kenal yang di PPI, PPIS. Kemudian yang kedua bidang kebudayaan, karena di berhalangan hadir juga Mbak Dita lagi pemera. Kemudian bidang ekonomi, Mbak Antin Kuita, silakan. Nah, semua udah disebutkan ya, nggak ada lagi yang di sini. Oke, kemudian itu perkenalan dari kami, dan kami membawa sedikit rasa cinta kasih kami sama teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipakai ya untuk Lebaran. Kita membawa kerudung. Amin. Terima kasih banyak. God blessing you. Iya, kerudung kebetulan dibawa sama adik ipar saya sendiri langsung dari Malang. Perwakilan dari Malang.
jadi bangke. Jadi itu aja apa kata-kata dari saya. Mungkin terima kasih dan jangan sungkan-sungkan untuk mengontak kita kalau perlu apapun, ngobrol, curhat apa aja boleh. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih sambutan dari saya. Oke, untuk acara selanjutnya yang akan dipimpin oleh Mbak Sandria yaitu permainan teamwork. Sandria, Kuswati, dan Kuswati nggak datang, diwakilin aja sama si sama Marni lah. Oke. Masuk aja Mbak. Mbak situ Mbak, pergi duduk sama. Apa-apa. Yang bikin terbenamnya burung biru, yang bikin. Ya. Ada yang bisa main gitar enggak ya? Ada yang bisa main ada gitar? Ada yang bisa main gitar enggak? Bersedia enggak untuk bisa ngiringin kita? Kawan nih dong, kita nyanyi dulu. Kita nyanyi dulu. Kehormatan kita. Ayo kita nyanyi dulu kayak apa yang bisa itu yuk. Nyanyi semangat, semangat. Ayo ada di sana. Tolong ntar aja main gitarnya belakang aja habis kita main ya. Ah itu aja. Ya itu aja. Oh, satu. Eh Mbak, sini Mbak, enggak apa-apa Mbak. Ayo. Kita sambil bermain kita membaca selawat aja ya. Sebenarnya di bulan suci Ramadan daripada menyanyi nanti suara akhir kemudian lemas permainan. Jadi permainan. Nanti yang di luar kantor belakang kita lagi.